halo semua sahabat Arianti Formosa, hari ini aku mau potong rambut pribadi yang nggak di salon. Maklumlah temennya tukang salon guys, jadi enak bisa di treatment, conditioner, pijet, terus apa lagi, cuci rambut, terus curly, terus sekarang potong rambut. Lokasinya di Taichung, Taiwan ya. Nanchi. Facebookmu ada dua. Ini fanpage. Kenapa dia nggak? Kenapa dipotong? Karena panjang. Depan tuh panjang, kadang nutupin mata. Ini kan kalau di depan masih panjang sih, cuman kalau di samping udah sedeng. Kalau di belakang gini, coba lihat belakangnya. Belakangnya. Panjang banget, guys. Rambutnya aduhai. Sampai dulu. Ini. Curly-nya. Enggak kelihatan, sayang. Iya, dia tuh gini. Gini nih. Ini kalau belakang kayak gini. Kan. Udah. Kalau belakang kayak gini masih kelihatan curly. Ini curly-nya belum, udah ini sih. Sampai udah pudar, soalnya dia udah goyang-goyang dari tadi. Panjang banget rambutnya. Karena semua butuh di depan uang. Dari depan aku cantik, dari samping aku rambut seksi. Rambut semua. Gitu. Masih pas, udah pas belum guys? Minta koreksinya ya, ntar kalau salah marahin yang motong ya, kita marahin bersama. Demo. Sayang enggak, potong dikit doang, cuma pakai itu ratain. Udah? Menurut kamu udah belum ini kurang pendek apa? Kalau samping sih? Gimana, udah belum guys? Udah belum, udah ya. Kalau sampingnya? Itu enggak terlalu kelihatan itu, udah. Sampingnya ini panjang gitu? Ya sampingnya ya panjang dong, harus panjang. Wow, pantatnya serambut, Rek. Oh iya. Rambutnya sepantat, paling. Pantatnya serambut. Oh. Gimana sih? Nah, itu komennya. Aku bacain komen. Wow, pantatnya serambut. Rambutnya sepantat. Pantatnya serambut. Rambutnya berarti sepantat sekali. Kok rambut balik-balik. Udah segitu katanya. Ya, ini masih di ini dikit-dikit. Cantik ke cewek kan cantik, kalau cowok ganteng anak mama. diam silent please. Salam buat rambut pirang. Duh, rambutnya pirang apa hijau? Aku mah gak berani pirang guys. Takut nama rontok. Sini mau dicukur sini, tak cukurin. Cukur apanya? Udah belum guys? Tuh. Udah ya? Boleh ya? Boleh. Udah lah ya, gak usah pendek-pendek. Kalau kependekan? Perlucu. Lucu, kalau nanti yang emang segini. Kependekan nanti lucu katanya. Di... tawain. Udah kan ini udah. Tadi aku pakai bandomu itu yang mana? Gak tau, motor mana? Tuh. Itu tadi pakai bandomu gini kan tadi. Yang bandomu kan di rumah. Cantik kan guys? Udah. Hasil permak hari ini. Tadi rambut. Ini sini. Rambut semua kan? Nah. Jangan dipotong. Potong dikit aja, terus dikerul-kerul gini.
Ini mah nggak dipotong, cuman depannya doang sih dipotong. Ini curly ini. Oke lah. Ini mah lebih dari 1 tahun, udah 5 tahun kali ini. Enak aja 1 tahun ini nggak dipotong. Ini terakhir potong itu. Bisa. Terakhir potong aku tuh bulan. Terakhir potong itu tinggal dandan, terus kita mau shopping. Shopping day. Shopping day. Gila, gak ada tidur. Itunya nanti yang rambut pirang kerjanya tuh tidur. Jangan tidur. Kerjanya matangin rambut. Kalau aku datang langsung bangun loh, ngapain lo tidur mulu Ren? Ini rambut. Udah gini aja, terus pakai tas. Tas. Tasnya mana? Tasnya disiapkan, jangan lupa uangnya untuk shopping. Udah bawa tas, dompetnya ketinggalan pula. Dompet gua nggak pernah ketinggalan. Tuh, ini duit kita, duit Taiwan. Nggak bawa duit sih nggak masalah guys, yang penting. ATM gua banyak banget doa. Yang penting ATM. Ini alisnya. Mau dibikin alis lagi? Nggak, dirapihin. Ini tadi nggak pakai itu ya? Ada rambutnya kecil-kecil. Entah dipotong. Ya iya, makanya itu dirapihin. Hmm. Maaf ya, tak iniin ya. Masih ini. Dapat salam juga lo. Ini nanti ngomong dia. Kamu tuh gimana? Gue yang aku nih bingung. Yaudah kamu yang muter-muter. Aku diem aja. Cukur kumis. Jangan dicukur kumisnya. Iya, saya mau cukur kumis. Oh, sini. Saya mau cukur kumis. Enak ini. Aja. Ini itu ada kok, ada kerokannya. Mana kerokannya, saya? Nih, khusus kumis nih. Khusus kumis. Terus apa lagi yang dicukur? Ayo. Udah, kita udah siap. Bye-bye.